Sudarlun, puluhan murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar berkunjung ke Museum Negeri Aceh untuk belajar sejarah. Para murid didampingi guru melihat berbagai benda bersejarah yang dipajang di gedung pameran temporer Museum Aceh di Banda Aceh, Kamis 17 Februari 2022. Kunjungan ke museum dilakukan rutin per 3 bulan untuk memperkenalkan sejarah dan budaya masyarakat Aceh kepada para murid. Guru TK Suyanti menjelaskan, murid TK diajak melihat langsung ke museum yang merupakan bagian dari puncak tema dalam pembelajaran. Hal ini biasanya dilakukan secara rutin setiap bulan atau per 3 bulan. Sejarah dan kebudayaan Aceh. Makanya sangat banyak sekali ya, kita memperkenalkan terutama tentang tadi di tentang sejarah keacehannya sendiri. Siapa-siapa itu, siapa si Cut Nyak Din, siapa si Melhayati, kita perkenalkan tentang pahlawan-pahlawan perempuan Aceh sendiri. Juga tentang pertempuran dengan Belanda, perjuangan Aceh merdeka. Museum Aceh yang berada di Jalan Sultan Mahmud Syah, Kota Banda Aceh ini terus berbenah. Berbagai benda sejarah seperti Al-Quran kuno, batu nisan, peralatan perang tradisional hingga foto para pejuang Aceh saat mengusir Belanda dipajang lengkap dengan naskah singkat. Museum Negeri Aceh dibuka setiap hari bagi pengunjung kecuali pada hari libur nasional. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi TV.